bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، apa saja yang wajib kita imani berhubungan dengan al-anbiya wa rusul. Indak Ghazi. Apa saja yang wajib kita imani berhubungan dengan para nabi dan para rasul. Wajib kita beriman dengan semua rasul-rasul yang disebutkan namanya dalam Alkitab maupun dalam As-Sunnah. Terus, gimana? Beriman bahwasanya selain yang disebutkan dalam Al-Quran masih ada enggak? Berarti gimana? Beriman bahwasanya di sana juga Allah mengutus rasul-rasul yang lain dan nabi-nabi yang lain selain yang disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik. Berkaitan dengan jumlah, nah, beriman bahwasanya jumlah para rasul yang diutus sebagaimana datang dalam hadis Abi Umamah jumlahnya 315. Adapun jumlah para nabi, kita tidak mengetahui dalil yang menetapkan jumlahnya secara pasti. Tapi yang jelas lebih banyak mana, nabi atau rasul? Umam. Lebih banyak nabi. Taib. Kenapa? Hah? Karena setiap rasul adalah nabi. Dan belum tentu nabi itu masuk kategori rasul. Baik, hal yang lain yang wajib kita imani. Abdul Rahman. Sini. Nah, beriman bahwasanya para rasul telah menyampaikan semua perkara yang mereka diutus dengannya. Tidak ada satupun di antara para rasul yang khianat. Karena ini merupakan sifat yang wajib ada pada setiap nabi dan rasul adalah sifat amanah. Tidak mungkin ada pada para rasul sifat khianat. Tayyib, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu taala. Wa amma al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa tasdiquhu wa ittiba'u ma ja'a bihi min asy-syara'i ijmalan wa tafsilan. Adapun keimanan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sesuatu yang khusus dari apa? Dari keumuman iman terhadap para anbiya wa rasul. Karena beliau adalah nabi akhir zaman, nabi kita semua. Nah, ada hal khusus yang wajib, nah, untuk kita imani berhubungan dengan beliau. Apa itu? Yaitu tasdiquhu, yaitu membenarkan beliau. Maksudnya membenarkan semua khabar-khabar yang datang dari beliau, tidak mendustakan sedikit pun. Wattiba'u ma ja'a bihi min asy-syara'i, dan mengikuti apa saja yang beliau datang dengannya berupa syariat-syariat.
ijmalan wa tafsilan, baik secara global maupun terperinci. Nah, ini secara apa? Secara ringkas, ini yang wajib kita imani berhubungan dengan Nabi kita Muhammad. Masuk di dalamnya kewajiban untuk mencintai beliau. Baik. Karena tidak mungkin setelah dikatakan mukmin, dikatakan beriman terhadap kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa mencintainya. Qala wa amma al-imanu bil kutubil munazzalati 'ala al-mursalin fa nu'minu bima samma Allah ta'ala minha fi kitabih. Adapun beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, maka kita beriman dengan apa saja yang Allah sebutkan dari kitab-kitab tersebut di dalam kitabnya, itu di dalam Al-Qur'an. Yang Allah sebutkan nama-nama kitab itu di dalam Al-Qur'an, kita beriman. Minat Taurat wal Injil wa Zabur, berupa Taurat, Injil dan Zabur. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala siwa dhalika kutuban anzalaha 'ala anbiya'i. Dan kita pun beriman bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala selain kitab-kitab itu ada kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan kepada para nabinya. La ya'rifu asma'aha wa 'adadaha illa Allah ta'ala. Yang tidak mengetahui nama-nama dan jumlahnya secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang juga di antara perkara yang kita imani bahwasanya setiap rasul diturunkan kepadanya kitab. Setiap rasul diturunkan kepadanya kitab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Para rasul diturunkan bersama dengan mereka Alkitab dan Al-Mizan, timbangan-timbangan keadilan. Adapun para nabi, sebagian mungkin ada yang diturunkan kepadanya kitab, bisa saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada sebagian mereka. Tapi yang jelas untuk para rasul, setiap rasul diturunkan kepadanya kitab. Qala wa amal imanu bil Qur'an fal iqraru bihi wattiba'u ma fihi. Adapun beriman terhadap Al-Qur'an, maka bentuknya adalah dengan al-iqraru bih. Yaitu apa? Mengakui, menerima Al-Qur'an tersebut sebagai kitabnya. Wattiba'u ma fihi, dan mengikuti apa saja yang ada di dalamnya. Fadzalika amrun zaidun 'alal imani bighairihi minal kutub. Dan ini adalah perkara tambahan atas keimanan terhadap kitab-kitab yang lain. Kalau berhubungan dengan kitab-kitab yang lain, akhwan, kita cukup apa? Beriman bahwasanya Allah yang menurunkan, bahwasanya itu kalamullah. Nah, tidak dituntut untuk mengikutinya, bahkan tidak boleh kita mengikuti kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kenapa? Karena hukumnya telah dihapus dengan Al-Quran. Nah, adapun terhadap Al-Quran ini, tambahannya adalah kita mengikrarnya, mengakuinya, menerima kitab tersebut dan mengikuti apa saja ada di dalamnya. Qala fa alaina al-imanu bi anna al-kutubal munazzalata ala rusulillahi atadhum min indillah. Maka wajib atas kita untuk beriman bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan kepada utusan-utusan Allah, nah, kitab-kitab itu datang kepada mereka dari sisi Allah. Wa anna haqqun wa huda wa nurun wa bayanun wa syifa. Dan bahwasanya kitab itu adalah hak, merupakan petunjuk, cahaya, penjelasan dan kesembuhan. Qala ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Lalu katakan, qulu, katakanlah oleh kalian, amanna billah, kami beriman pada Allah Subhanahu wa taala,
wa ma unzila ilaina, dan apa saja yang diturunkan kepada kami. Ila qawlihi wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, sampai pada ayat dan apa-apa yang diturunkan kepada para nabi dari sisi Rabb mereka. Nah, ini ayat-ayat akhir Al-Baqarah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Nah, semua yang diturunkan kepada kami wajib untuk apa? Untuk diimani. Qala alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nah, berhubungan dengan apa? Penurunan Al-Qur'an setelah menegaskan tentang ketauhidannya. Di awal-awal Al-Baqarah. Al-Imran. Di awal-awal Al-Imran. Ila qawlihi wa anzala al-Furqan. Nazzala 'alaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala al-Furqan. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an ini. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Naam, para rasul atau rasul beriman dengan apa saja yang diturunkan kepadanya dari sisi Rabb-nya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya saja Al-Qur'an itu datang dari sisi selain Allah, maka mereka akan mendapati padanya perselisihan yang banyak. Ila ghairi dhalika minal ayati dalati ala anna allaha takallama biha. Naam. Sampai pada apa? Ayat-ayat yang lain. Naam. Yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkannya. Wa annaha nazalat min indih, dan bahwasannya kitab-kitab itu turun dari sisinya. Fa fi dhalika itsbatu sifatil kalami wal 'ulu, yang pada hal tersebut terdapat penetapan sifat kalam dan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lewati berhubungan dengan masalah sifat 'ulu, nah bahwasanya Al-Qur'an turun dari sisi Allah, demikian pula kitab-kitab yang lain, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas. Wa qala ta'ala kana an-nasu ummatan wahidah. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. Dulu manusia adalah umat yang satu di atas tauhid. Umatan wahida ay ala tauhid. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka para nabi, memberi kabar peringat, memberi kabar gembira dan peringatan. Ketika abad terjadi kesyirikan, diutuslah para anbiya wa rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama mereka Al-Kitab yang hak. Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Sungguhnya itu adalah kitabun aziz. Tidak mendatanginya kebatilan sedikit pun. Dari arah depan maupun belakang, turun dari sisi Al-Hakim Al-Hamid, yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqq. Dan orang-orang yang diberi ilmu memandang, atau wayara alladziina utul 'ilma alladzii unzila ilaika mir rabbika huwal haqq, bahwasanya ya para ulul ilm berpandangan, yaitu di sini bermakna yakin juga, bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari si Rabbmu itulah yang hak.
Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wasyifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'idhah Al-Qur'an, mau'idhah, nasihat dari si Rabb kalian. Wasyifa'un lima fis sudur, yaitu sebab kesembuhan bagi apa-apa yang di dada. Makanya di antara penyakit hati yang diupayakan oleh syaitan adalah apa? Menjauhkan dia dari sumber kesembuhan ini, dijauhkan dari Al-Qur'an, ikhwan. Oleh karena itulah kalau kita mendapati kok setiap menghadap Al-Qur'an mau membaca kok ada saja halangan. Ada rasa berat. Itu banyak-banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari penyakit hati, ikhwan. Karena ada mesti di sana penyakit-penyakit yang menghalanginya. Kok bisa hatiku tidak suka sama Al-Quran? Kok bisa setiap mau membaca ada saja halangannya? Kok berat aku membacanya? Taib. Karena memang iblis beserta bala tentaranya upayanya adalah untuk menjauhkan hamba-hamba Allah dari sumber kesembuhan ini sehingga semakin parah penyakitnya. Wahudan wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai sumber hidayah serta rahmat bagi kaum mukminin. Makanya perdekat dengan Al-Qur'an di zaman-zaman yang sangat banyak fitnah ini, ikhwan. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa, katakanlah bahwasanya Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang beriman sebagai hudan wa syifa, sebagai petunjuk dan kesembuhan, yaitu obat menyembuhkan penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit baik penyakit batin, akhwan, maupun penyakit zahir. Qala fa aminu billahi wa rusulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kalian terhadap Allah dan Rasulnya serta cahaya yang telah kami turunkan. Taib. Wa amsalu dzalika fil Qur'ani katsiran, dan yang semisal itu di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Ini ayat-ayat yang menunjukkan tentang apa? Agungnya kedudukan Al-Qur'an, ikhwan. Agungnya kedudukan Al-Qur'an dan kewajiban kita untuk mengakuinya, mengimaninya, membenarkannya dan mengikuti apa saja yang ada di dalamnya. Taib. Barakallahu fiikum, mungkin itu dulu. Naktai bihadza walhamdulillah. Waktu yang tersisa untuk manfaatkan. Manfaatkan untuk mengejar apa ditargetkan sebelum Ramadan dari Al-Qur'an. Butuh. Jadikan Ramadan sebagai momen untuk memacu semangat apa yang belum aku capai. Karena dengan itu seorang bi'idznillah tidak akan menyanyiakan waktunya. Tapi kalau enggak memiliki target, enggak memiliki sesuatu yang dicita-citakan, ya hidup akan nyantai saja. Ya, kalau ada yang diinginkan berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan hal-hal yang lain dari ilmu, insyaAllah akan menjadi sebab kuatnya himmah. Sebab juga untuk lebih mengetahui besarnya nilai waktu. Taib. Nasallallahu taufik wassadat walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.